Lubang persembunyian anggota militer Volodymyr Zelensky tiap hari semakin berkurang. Pasalnya, infanteri angkatan bersenjata Rusia yang terus mengirimkan serangan brutalnya ke titik pertahanan musuh. Seperti yang terlihat dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Minggu 24 Maret 2024. Dalam 5 video yang dirilis, terlihat pula 5 lubang persembunyian Ukraina yang berbeda-beda diledakkan pesawat tak berawak Rusia. Lubang persembunyian yang terdeteksi drone pengintai Rusia sebelumnya dijatuhi granat sehingga terjadi ledakan yang dahsyat. Hasilnya, ledakan dahsyat tersebut memporak-porandakan sekitar lubang. Narasi unggahan menyebutkan operasi ini merupakan pekerjaan tempur pilot drone dari Brigade Pasukan Khusus ke-14 Angkatan Bersenjata Rusia di arah Yuzhno-Donetsk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.